Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rek. Channelnya TKL Hongkong. Di video kali ini sedikit berbeda, Rek. Saya lagi liburan. Liburannya di liburan, yang saya. Nah, di video kali ini saya akan sedikit mereview bagaimana transportasinya orang Hongkong. Nah, ini saya akan menunjukkan mau apa naik bisnya Hongkong. Saat durungi sama-sama dulu video saya, saya dengan subscribe, monggo di subscribein ya. Oke. Inilah modelnya bisnya Hongkong. Di sini tempatnya orang tua. Coba belakang sana. Nah, ini saya mau ke atas, menunjukkan view-nya di atas lebih enak. Dikelilingi gunung. Nanti ini gak enak, jenis gedung-gedung gak enak. Yo, aduh sih. Tapi yang ini biar sih. Apa? Sih ini Indonesia, betul betul Hongkong kota, kan? Tapi sih tanggi nih ki oleh desa nih dapat di sana. Kayak ini ki. Ini pada antri nih, sorry. Dari wong kene nyanu. Ya. Kabeh antri. Kene gak antri. Kena sanksi. Barengan mau udah kerja tadi rame. Ini sih apa yang boleh nengkin ngarep duit tapi nak umum. Nah, ini saya sudah berada di depan paling depan atau paling depan. Ini tadi sudah banyak yang turun, tepatnya di MTR daerah Kamsung Road. Jadi ini sepi ya, dengar berenek kantornya. Ini view-nya iso lebih happy lah kayak ini iki. Lah modelnya bis kene rek ya, modelnya bis ini tuh tingkat, dua tingkat dan pengemudinya cuma ya, kalau pengemudi kan hanya satu rek ya. Ya mesti super satu, nggak ada kernet. Jadi kalau kita mau turun tinggal pencet bel itu, bel warna merah itu tinggal pencet, baru nanti pak supirnya membukakan pintu kita keluar. Jadi lebih praktis ya, nggak banyak pekerjaan ini, cuma sopir truk. Dan yang sopir ini sudah ada tombol-tombol yang buka lawang nih, sini kono kafe ya. Yang ini rek, sedikit review bisnya Hongkong. Ada dua tingkat. Kalau naiknya pakai kartu, apa namanya, kartu sini patadong bisa, pakai uang koin bisa.
Ya, yang bagian bawah tadi ada tempat atau tempat duduk khusus untuk orang tua dan apa? Bagian untuk disabilitas yang pakai kursi roda itu ada di bawah. Kalau yang atas ini semua untuk orang normal. Ya udah, kayak ya. Sedikit review tentang bisnya Hong Kong. Jangan lupa subscribe channel saya, like, share, dan komen ya. Tetap setia di channelnya TKL Hong Kong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.